Tapi saya rasa dia ini boleh jawab. Betul. Jawapan dia, puan, membuatkan saya menangis sampai sekarang. Oh, saya sampai macam kena tumbuk. Hati saya kata, ya Allah, macam mana orang macam ini boleh merasakan sesuatu yang pada mata kita kepahitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, gimana nih kabar teman-teman sekalian? Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kekuatan iman sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin cinta kepada baginda dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat guys ya, hari Jumat adalah hari yang baik untuk kita semua memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah min al khair كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Baik guys, kita akan belajar bersama Ustazah Isfadiah Dasuki. Masya Allah, saya senang sekarang itu mendengarkan ceramah-ceramah daripada ustada-ustada yang ada di Malaysia guys ya, termasuk juga Ustada Azma Harun dan juga Profesor Dr. Saleh Yaakob. Terus juga di sini ada Ustada Isfadiah Dasuki. Masya Allah, kalau di Indonesia ada Ustada Oki yang saya suka dengan ceramahnya beliau itu. Masya Allah, ada juga istilahnya Ustazah Halimatus Sa'diyah, itu juga saya suka. Masya Allah, itu memang bagus cara penyampaiannya seperti itu. Nah langsung saja guys, tanpa berlama-lama kita upload videonya, let's go. Okay. Saya pergi ke Syria membawa misi bantuan kemanusiaan. Sampai situ saya Allah temukan dengan seorang lelaki nak faham zon ni, macam mana zonul jahiliyah dengan zonul Islamnya. Dia kena serpihan bom, tengkorak dia pecah. Lepas tu tak dapat nak sis, apa dia, cebisan dia tu tak ada. Jadi dia tutup je dengan kulit. Bila dia jalan tu boleh nampak dia punya apa tu, getar dia tu kan. Oh, getar. Bila dia jalan, jalan dia kuat sebab badan dia sebelah kanan lumpuh. Tapi Allah, kepala dia Masya Allah, walaupun tengkorak dia macam tu, terkopak sikit, tapi boleh berfikir dengan baik. Terkulai tangan kanan dia, kaki dia terkulai. Dia jalan, perempuan dia hirit, hirit, hirit macam tu. So bila dia menapak tu daripada kiri tu kan, so yang kanan lumpuh tu, kanan lumpuh, kaki jadi tongkat untuk dia. So dia berjalan. Saya kata, ya Allah, kita jalan jadi lagi laju lah daripada dia. Dia menghirit, menghirit, menghirit. Saya pun cakap dengan dia, saya kata, awak kan lumpuh sebelah kan? So, kalau ikut pengalaman kita, orang yang kena strok, yang lumpuh sebelah tu, boleh jalan tak agaknya perempuan? Tak boleh kan, dia akan jadi bedridden lah, terbaring je kan. Saya kata, awak lumpuh sebelah kan? Dia kata, alhamdulillah, mak engkau. Tu permulaan dia, alhamdulillah, dia macam tak ada perasaan. Lepas tu saya kata, kalau lumpuh sebelah macam mana awak boleh jalan? Tahu tak jawapan dia perempuan? Kenapa fokus pada yang tak boleh jalan? Kenapa tak fokus pada benda yang hidup? Nampak? Allah. Cara berfikir. Fikir. Sangkaan dia tu, Masya Allah. Cara dia berfikir. Sekarang bila kita cara berfikir kita tak betul, itu yang banyak stres. Itu yang banyak depres. Itu yang selalu healing sampai hilang. Kan? Jadi kita nak cari mitan memanjang, tuan-puan. Bukan kita tak menghargai diri kita. Tapi betul, cara kita berfikir itu. Cara kita berfikir. Nampak cabaran, nampak kita nampak bebanan. Apalah salah aku ni, apa lagi dosa aku, kita kata. Asyik itu yang kita fikir. Kita tak fikir cabaran itu sebenarnya nak sharpen your talent. Kan? Kita jadi Allah, Allah nak tunjukkan bahawa engkau mempunyai kelebihan yang lebih banyak lagi. Tapi kita dah fikir benda itu sebagai satu hukuman saja daripada Allah.
Lepas tu saya dia ajak masuk pergi ke rumah dia. Kemah. Yang kalau angin kuat sikit melayang dah kemah tu. Tapi bersih rumah dia tu. Kemah dia tu. Isteri ada seorang dengan anak dua orang perempuan. Kecil-kecil main-main lagi. So kita orang makan nasi dekat dalam kemah ni. Tapi Masya Allah nak jumpa orang macam ni kan. Kena doa dulu siap-siap. Daripada tanah air sebelum pergi misi tu doa betul-betul. Baru Allah temukan. Kalau kita just pergi setakat pergi, belum tentu kita jumpa perempuan. Ni dia, hopefully they are the waliullah lah. Wali-wali Allah. So saya tanya lagi satu soalan. Bersama dengan saya dalam misi ni ada seorang doktor. Saya tanya dia, Tuan, Tuan lepas kena bom tu, Tuan terpisah dengan keluarga kan. Tuan terlantar dekat sini. Masa tu di Lubnan, di sempadan Lubnan. Lubnan ni diorang tak boleh kerja. Berlainan sikit dengan Turki. Turki tu dia ada muka sikit. Tapi di Lubnan tak. Saya kata Tuan terlantar dekat sini. Anak-anak Tuan pendidikan belum tentu lagi. Isteri Tuan pun tak boleh nak bekerja. Tuan pun tak boleh nak bekerja. Tuan hanya mengharapkan bantuan Allah. Bantuan daripada manusia. Tuan meletakkan tangan Tuan di bawah. Kalau sebab saya tahu ni mesti dia faham sikit kot bahasa-bahasa tu kan. Kan ya dulu ulia, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya ada sufla, tangan di bawah. Saya tanya macam tu, doktor sebelah saya. Saya tanya, soalan saya adalah macam mana Tuan melihat perancangan Allah? Apa yang Tuan lihat pada perancangan Allah? Doktor tu terus tepuk saya. Kata, soalan ni soalan kibat. Soalan tinggi. Giling je kepala doktor tu. Pada doktor tu rasa tinggilah. Tapi saya rasa dia ini boleh jawab. Betul. Jawapan dia Puan membuatkan saya menangis sampai sekarang. Apa jawapan dia? Sister, whatever comes from Allah is beautiful. Oh, saya sampai macam kena tumbuk. Hati saya kata, ya Allah, macam mana orang macam ini boleh merasakan sesuatu yang pada mata kita kepahitan. Dia hidup dengan belas ihsan orang. But yet, dia kata, this is the best if Allah destined me to this type of life. Maksudnya, appreciative-nya dia, perempuan. Sampai dia kata, whatever comes from Allah is beautiful. Jadi waktu tu saya balik, saya pegang benda tu. Whatever comes from Allah is beautiful. Whatever comes from Allah is beautiful. Beautiful. Pandang suami kita yang kadang macam menjengkelkan hati kita. Saya kata whatever comes from Allah is beautiful. Pandang yes. Anak-anak yang kadang memeningkan kita. Whatever comes from Allah is beautiful. Ada masanya melanggar kereta orang. Ya Allah, whatever comes from you is beautiful. Betul perempuan. Sangat-sangat memahami bahawa Allah tidak pernah mensia-siakan kita. Tapi macam mana kita boleh berburuk sangka nikmatnya mempunyai zannul islamiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Setiap yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah cantik, indah seperti itu ya guys ya. Masya Allah, saya tertarik dengan ustazah ini ya guys ya. Penyampaiannya mudah kita faham dan cara berbicaranya saya senang juga. Macam ketagihan untuk mendengarkan ceramah lagi ataupun nasihat daripada ustazah ini. Nanti insya Allah kita akan lanjut ya guys ya. Di video selanjutnya kita akan cari yang lebih panjang lagi. Tadi kayaknya ada. Dan Masya Allah, Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat besar daripada ustazah Isfadiah Dasuki ini guys ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan bila kita sedih, bila kita stres dengan ujian dan musibah, baca ayat ini kata ustazah tadi. Setiap yang Allah berikan kepada kita adalah indah. Iya kan? Saya tak faham bahasa Inggris. Jadi macam tu lah guys artinya ya kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ustazah terbaik ya. Terima kasih atas perkongsian dan ilmunya. Alhamdulillah ada yang komen seperti itu ya guys ya. Kita mendapatkan ilmu yang sangat bagus daripada ustazah ini.
Dan Allahu Akbar, tidak semua orang bisa menerima hal itu. Ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang boleh menerima setiap ujian kepadanya. Hah? Setiap ujian itu dia katakan nikmat, alhamdulillah, macam itu guys ya. Dan ketika istilahnya kita mengalami ujian hal seperti itu lalu kita menerimanya dengan ikhlas, maka sesungguhnya kita akan merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ketika kita itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, jangan kamu itu mengatakan saya beriman kepadamu ya Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala menguji. Jadi kalau kita istilahnya beriman terus Allah Subhanahu wa taala enggak nguji kepada kita, berarti agak-agak gimana gitu ya guys ya. Karena orang yang beriman sesungguhnya akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan musibah, dengan sedih, gundah gulana dan ketakutan. Pasti seperti itu. Akan tetapi ketika kita cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat kuat, maka semua itu akan terasa indah. Karena kita tahu bahwasannya Allah tengah memperhatikan kita. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, itu saja video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan support terus channel Kuliah Ilmu ya guys ya. Jangan sampai dilewatkan karena banyak ustaz-ustaz menarik di sana, ustaz-ustaz yang masya Allah seperti itu, kumpulan-kumpulan ustaz yang ada di Malaysia berada di channel Kuliah Ilmu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.